Mari anak-anak kita mencari tempat wisata yang ada di Bojonegoro. Monggo. Wah, banyak banget ya tempat wisata yang ada di Bojonegoro. Wah, keren banget ya. Jembatan mana ya? Andai aku bisa melihat langsung. Wah, aku di mana ini? Wah, ada Tangsis nih, nge-vlog ah. Hai guys. Sekarang aku lagi ada di jembatan nih. Tuh lihat jembatannya bagus banget kan? Tapi kira-kira kalian tahu nggak ya ini jembatan apa? Hai guys, ini jembatan Sosrodilogo. Jembatan Sosrodilogo di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur ini diresmikan pada tahun 2018 loh. Dan jembatan ini juga menghubungkan dua wilayah, yaitu wilayah Bojonegoro Kota dengan Kabupaten Tarucuk. Kamu siapa? Panggil aku Mata BJR, pemandu wisata Bojonegoro. Keren banget! Mengapa jembatan ini dinamakan Sosrodilogo? Sosrodilogo adalah pahlawan lokal penentang kolonialisme Belanda pada abad ke-20, yaitu di mana Bojonegoro masih ada 3 kabupaten yang berdampingan di bawah pemerintahan pusat Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu Kabupaten Pajangan, Kabupaten Mojoranu, dan Kabupaten Bawareno. Selain memiliki sejarah dan bisa menghubungkan dua wilayah, jembatan ini juga menjadi daya tarik wisatawan loh. Dan pastinya memiliki spot foto yang keren dan kece abis. Wah, keren banget. Coba fotoin aku dong. Jadi sini aku fotoin. Kawan, monggo pinara Bojonegoro. Di sini terdapat banyak sekali tempat menarik loh dan pasti kece abis dong. Monggo pinara Bojonegoro. Hey, ini kantin. Yuk guys.